Nah, selama satu tahun ini, sekarang ada tim yang matanya jelalatan, melihat kemana-mana. Nah, kalau kemudian ditemukan masih nekat, ya saya ngambil langkah yang berikutnya. Penegak hukum, pidanakan. Mudah-mudahan ada efek dari pertemuan kita ketika semua berkumpul di provinsi. Sehingga hari ini lumayan lebih baik. Tapi kemarin ada indikasi yang ditemukan, ternyata pembuang limbahnya itu pakai truk. Nah, ini baru indikasi. Karena sudah ada yang melihat itu, tapi belum tahu sebenarnya dari mana. Maka saya bilang sebenarnya dioperasi. Kondisinya dioperasi di level sana. Kalau kita main tak tutup kafe perusahaanmu, kira-kira sing nyambut gawe dong ngamuk ora. Maka harus dengan win-win solution. Maka saya kasih dengan cara, ayo saya bina dulu beberapa ipal yang kemarin apa tidak termanfaatkan dengan baik, kita manfaatkan, kita bantu, tapi tolong jangan buang ke sungai. Sudah tertib mas, tapi kemarin tidak dibuang sungai, ada indikasi dibuang ke sawah. Berarti kan double lah. Nah, selama satu tahun ini, sekarang ada tim yang matanya jelalatan, melihat kemana-mana. Nah, kalau kemudian ditemukan masih nekat, ya saya ngambil langkah yang berikutnya. Penegak hukum, pidanakan. Nah, jadi saya masih main-main. Jadi 12 bulan sebenarnya saya minta kemarin 6 bulan. Wah, kalau 6 bulan nggak siap, kita mau perbaiki itu, blablabla. Ya, wes, 12 bulan jangan buang di sini. Kalau memang putus sifatnya darurat dan nyatanya Anda mengaku bahwa tidak ada tempat untuk mengolah, maka kita akan carikan yang mobile. Jadi kumpulkan limbah itu, nanti kita angkut, kita proses di tempat lain. Kita tawarkan. Nah sekarang, masing-masing perusahaan kita advokasi satu-satu agar dia memperbaiki. Nah masyarakat saya minta bantuannya untuk melaporkan.